Barusan gue mau opening loh, Ren. Makasih. Ya udah, makanya kucingnya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel again. Hari ini aku pengen nge-vlog karena menurutku hari ini bakal menarik banget karena aku bakal jalan-jalan sama Rana dan Cidian dan membawa anak-anak kita. Yeay. Tuh ada dia udah datang, lagi rempong. Oh iya, kita beli baju juga samaan buat anak-anak kita. Mana mami bajunya? Ini. Rempong sendiri nih anak. Ayo sis, mana bajunya sis? Terus ini kita semua lagi di rumah Cidian. Base camp kita, rumah bersama kita. Ini my baby. Kenzo, untuk Kenzo. Ini punya Rana. Ini punya Cidian. Terus kita beli baju buat mereka. Ini baju buat Melo, kucingnya Rana. Baju buat Kenzo, kucingnya Cidian. Ini gelapnya enggak kelihatan. Dan loh ya. Dan ini punya aku. Buat Eki. Baby. Ini adalah kucing kamu, raksasa gitu. Kamu mewah banget loh, mau jalan-jalan aja aku beliin baju baru. Sayang, jangan keluar. Mami bingung kalau kamu keluar, nanti mami bawa siapa? Heboh banget. Yay, sekarang kita udah di mobil menuju Central Park. Kita mau playdate sama kucing-kucing kita. Dan aku sama Rana terpisahkan oleh kargo. Kita jalan bersama mami papi kita. Hai Cidian. Hai. Sama papi. Papi. Bodoh amat. Yes. Bodoh amat. So, jangan lupa subscribe dulu, yang belum subscribe di like dulu video ini dan di share juga. So, Ran, jangan skip videoin Ran. Ran, jangan videoin Ran. Jadi kita sekarang udah di cewek, terus kita lagi mau ke taman ya. Terus lihat deh, kucing gue di pojokan. Coba lihat. Jadi nungging. Jadi aku bawanya nganter. Oke, kita udah nyampe di tamannya. Sekarang sebelum kucing-kucing kita jalan-jalan, kita mau pakein baju barunya. Dimulai dari Cidian. Berdoa ya Kenzo supaya muat. Muat ya, ini udah L loh. Gede-gede banget loh dia loh. For your information, Kenzo tuh kucingnya gede banget. Bukan gede bulu. Coba-coba keluarin gede dulu, daging. Keluarin dulu. Kamu gendong ya. Kamu gendong. Tara. Say hi. Yeah. Hi.
kucing lah. Deg-degan banget mereka, coy. Sumpah membawa jalan-jalan kucing di saat nggak punya pacar, di saat pacar nggak ada tuh nyusahin banget. Badan doang paling gede. Tapi emang stroller takut. Ya kalau di stroller kayak gitu. Oh, dibenerin ini. Oh, dibenerin. Masuk paling pinggir tuh lo yang. Parah banget dia tuh. Tau kan dia bilang, aset gua nih gua bawa ke bersih. Aset gua pantat gua. Juga belum datang. Oh ya, kan Mas Dia mau fotoin kita doang kan hari ini. Ya udah. Tapi yang ekstra, kucing-kucing kita lagi ditunggu di depan di dalam kargonya karena kan nggak boleh masuk. Tadi kita coba nyari tempat makan, kita coba nyari kursian di luar, tapi penuh. Akhirnya kita dapat yang di dalam. Tapi kucing-kucingnya di luar dulu. Kita makan dulu. Siapa tahu setelah makan. Mood kita udah pada baik, kucing-kucing kita juga udah mulai adaptasi sampai sini, jadi mau jalan, oke? Kita dia terus. Mas Iyo praktekin ya. Melo gimana ya? Melo begini. Kecu masih begini. Wah, Eki deh. Terus digeret Kecu ya? Nyalain coba. Melo masih kayak gitu kan? Yang Eki coba. Kata bilang makin enak loh nih. Terus aku kayak lagi perhatiin Rana ya.
mau ngudahin vlog sampai di sini dulu. Udah capek banget, sekarang mau pulang, lagi nunggu Mas Tio ngambil mobil. Kayak gak sesuai ekspektasi gitu loh. Tadi tuh kayak udah excited banget kita kesini, ya nggak? Iya. Udah excited banget kayak siapin tisu basah, siapin makanannya, snacknya, kayak kita ekspektasi kita kayak mereka mau jalan kayak kita jalan cantik. Katanya mereka cuma kayak kayak gitu doang. Terus udah lagi ada kendala-kendala gitu ya. Ya. Aku dipipisin lah. Kayak enggak taunya dicakar. Dicakar. Enggak terasa dicakar. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi kayak di sini orang-orang tuh kayak pada suka gitu ya karena kita bawa kucing. Karena mereka biasanya tuh cuma lihat anjing kan. Iya. Kucing tuh jarang. Jadi tuh kalau kita pas sekolah tuh mereka pada gugung gitu tuh nanya-nanya gitu. Enggak nanya-nanya, kayak excited gitu mereka ngeliat kucing. Malah jadi kucing artisnya gitu. Mungkin sih. Iya, kita mah bukan artis ya. Yang disamperin kucing kita, bukan kita ya. Yang digendong-gendong kucingnya. Kucingnya kita enggak ditanyain. Kita enggak ditanyain. Nama kucingnya yang ditanya pertama. Nama kita enggak ditanya. Iya gitu. Ya gitulah, happy sih hari ini, happy, seru, walaupun di luar ekspektasi tapi seru. Tadinya tuh kita bener-bener niat bertiga doang, cewek-cewek semua. Terus untung Mas Iyo ikut ternyata, jadi lumayan membantu kita banget sih cewek-cewek yang rempong ini. Ya segitu dulu deh vlog kali ini, thank you so much for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya yang udah ngikutin aku hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.